Ini gue pake 100 biji cabai rawit merah. Ini langsung kita tuangkan sambal ayam gepuk Pak Gembus. Kenapa sih, Yon? Kok lemes banget sih? Iya nih, Bang. Kayaknya gara-gara gue istirahatnya kurang, dia jadi kayak mas angin. Lu kebiasaan sih. Lu pasti lupa ya? Resep Tan Boy Kun menjaga badan biar tetap fit. Oh iya, Bang. Madu TJ ya, Bang? Nah, untung lu ingat. Ini dia, madu TJ. Kita kan selalu stok nih di kantor nih, biar kita semua badan tetap fit. Nah, kalau lu lupa, sekalian gue tunjukin nih, Yon, cara gue nikmatin TJ masuk angin. Pertama, siapkan dulu air putih hangat atau teh hangat seperti ini nih. Habis itu lu ambil madu TJ lu kocok-kocok, lu buka tutup botolnya, lu tinggal lu crot-crotin deh. Tuh, gampang kan? Tuh. Tuh, habis itu tinggal diaduk-aduk. Nah. Kan, kayak minum. Eh, cheers dulu kita. Cheers. Jangan lupa, Bang. Bismillah. Oh iya, bismillah. Gila. Wah, seger banget. Seger ya, banget kan? Tuh, badan lu langsung enakan kan? Iya, Bang. Tuh. Wah, tuh sampai keluar, Bang, anginnya. Gue juga tuh. Oke. Okay. Mana udah enak kan? Iya, Bang. Oke, yuk. Langsung aja kita lanjut syuting nih. Siap. Lanjut ya. Gue mau rekomendasiin juga nih ke kalian TJ Masuk Angin. Ini dia andalan gue yang penting banget buat selalu jaga kondisi biar tetap fit. Satu kali pencet setara dengan satu saset. Yang bikin tambah keren, TJ Masuk Angin menggunakan tutup TJ Lock anti tumpah. By the way guys, satu botol TJ Masuk Angin ini sama dengan 7 saset, jadi jauh lebih hemat. Keren banget gak sih TJ Masuk Angin? Udah praktis, higienis, dan ekonomis lagi. Pokoknya untuk gejala masuk angin, meriang, mual, atau perut kembung, langsung kalian ikutin gaya baru atasi masuk angin dengan TJ Masuk Angin. TJ Masuk Angin, pecah anginnya. Guys, menu makanan sejuta umat, comfort food para masyarakat Indonesia, yaitu Pak Gembus, viral lagi nih guys. Gue udah pernah bikin konten ini ya, makan Pak Gembus udah 2 kali. Pas Pak Gembus awal-awal viral, tahun 2016, 2017 awal ya lupa gue. Dan gue udah bikin kontennya. Dan sekarang viral lagi nih guys di media sosial, bahkan sampai ada Mars khusus Pak Gembus. Siapa yang cinta? Siapa yang cinta? Siapa yang cinta? Pak Gembus, Pak Gembus. Gimana? Marsnya sangat ini kan sangat menghipnotis sekali kan, bikin gua pengen makan Pak Gembus lagi nih guys. Tapi di episode kali ini gua nggak pengen beli makanan Pak Gembus, gua pengen nge-share resep sambal Pak Gembus. Pokoknya kan kalian udah tahu ya, yang bikin khas dari Pak Gembus itu adalah sambalnya guys. Sambalnya tuh bener-bener enak banget dan pedes pastinya. Pokoknya khas banget lah. Dan ini tuh bikin itu simple banget. Ini sambil gua share resepnya biar kalian yang gak bisa bikin, atau mungkin Pak Gembus lagi gak ada di tempat kalian atau lagi tutup, atau mungkin kalian yang penonton luar negeri, orang Indonesia yang lagi mudik luar negeri, yang lagi kerja di luar negeri tapi kangen makan Pak Gembus, kalian bisa bikin ini karena resep ini simple banget. Bahan-bahannya juga gampang dicari, oke? Nah, yang pertama gue pengen gue bikin, gue pengen ngegoreng kol nih guys. Kol goreng. Siapa yang gak tahu kol goreng? Kol goreng tuh sangat nikmat sekali. Parah enak banget digoreng pakai minyak yang panas, makan pakai nasi putih hangat, sambal Pak Gembus dan ayam goreng, pasti enak banget kan ya. Dan kali ini gue pengen nge-share resep gimana bikin kol goreng tanpa minyak, sedikit minyak ya, dan tidak pakai penggorengan. Kita pakai oven nih guys, yuk langsung kita bikin. Oke guys, pertama kita butuh bowl dan pastinya kita butuh kol. Nah, kita butuh kol nih guys. Ini kolnya gede banget. Nah, kita ambil bagian kolnya yang bagus ya. Jadi yang nggak bagus kita buang dulu, oke? Nah. Habis ini guys, satu, kita buang dulu nih guys, akarnya. Nah, kan jadi gampang bukannya. Nah, ini kita cuci dulu guys. Nah, kita kasih 1 sendok teh, 1/2 sendok teh garam. Nah, dan lada putih. Kita kasih sedikit minyak. Sudah guys, sekarang kita ratakan ya. Garamnya nggak usah terlalu banyak karena si kol itu dia udah gurih guys. Dia setelah dimasak di suhu tinggi, setelah dia jadi brown, bukan golden brown ya, jadi brown, itu dia bakalan gurih. Oke guys, nah siapkan tray-nya, langsung kita taruh, kita susun ya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita oven di suhu sekitar 120 derajat selama 1 jam.
By the way, ini resep yang gue temukan di TikTok, guys. Ada kreator baru tuh bikin. Kayaknya seru, tapi gue lupa nama kreatornya. Dan sekarang kita buktikan apakah ini benar-benar mantap atau tidak. Oke, nah sekarang kita bikin sambal khas Pak Gembus nih, guys. Yang simple banget. Yang penting bahannya itu ada semua. Oke, oke guys. Buat bikin sambal ayam gepuk Pak Gembus, pasti kita butuh cabai rawit, bawang putih. Ini bumbu dasar ya. Nah, ini nih, guys. Rahasianya tuh di sini nih. Kita siapkan kacang mede. Kalau bisa yang udah digoreng ya. Nah, ini dia kenapa sambal ayam gepuk Pak Gembus itu rasanya itu beda. Karena dia pakai kacang mede, bukan kacang tanah. Gua nggak tahu apakah dia pure kacang mede atau dicampur kacang tanah. Gua nggak tahu. Karena logika gua, kacang mede itu agak mahal. Dan sambal ayam gepuk Pak Gembus zaman dulu, awal-awal viral, dia itu bisa refill, bisa kalian minta sepuasnya sampai kalian benar-benar kepedesan. Jadi yaudahlah ya, sekarang langsung kita bikin aja. Yang pasti dia, setahu gua, dia pakai kacang mede. Yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan dulu minyak panas. Karena kita nggak ada yang bisa digoreng, kita goreng kol sisa tadi nih, guys. Kalian tahu bakwan? Bakwan itu kenapa dia enak banget? Karena dia ada sentuhan kol gorengnya, guys. Oke, ini sudah, guys. Kita matikan dulu apinya. Hup. Terus kita angkat. Nah, sekarang kita siapkan dulu nih. Gue bakalan ngecoper si kacang mede ini biar dia jadi halus, guys. Nah, sekarang kita langsung masuk ke part ngulek cabenya. Ini gue pake 100 biji cabai rawit merah. Gak percaya, langsung kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 4, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100. Nah, untung ngitung. Kalau enggak kan tadi bohong gua. Oke, guys, ini langsung kita ulek ya. Kita ulek kasar dulu aja. Boleh sekarang kita masukin bawang putih. Nah, dia cuma pakai bawang putih doang, guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takutnya dia langu, guys. Kebanyakan. Kita taburkan garam kasar biar ngulek lebih gampang. Nah, ayam gepuk Pak Gembus tuh dia cuman pakai cabai rawit doang, guys. Tidak pakai cabai merah keriting. Nah, sekarang boleh kita kasih kacang mete-nya. Tuangkan. Oh, kita kasih dulu garam, guys. Garam udah. Ayam dan micin. Nah, karena tadi garamnya sudah, pakai garam kasar, karena kita pakai micin, guys. Biar gurih maksimal. Dan sedikit kaldu bubuk, biar ada rasa ayam-ayamnya. Dan sekarang kita masukin kacang mede-nya. Kacang mede, bukan kacang mete ya. 4, 5, 6. 6 dulu ya. Dan satu lagi nih, guys, rahasianya dia pakai minyak wijen. Kayaknya dia tuh wangi, guys. Kasih minyak wijen. Ada beberapa tempat ayam gepuk Pak Gembus yang punya sambal yang nggak terlalu berminyak. Dan ada juga beberapa tempat yang punya sambal yang berminyak. Kalau gue tipikal suka yang berminyak, guys. Jadi gue pengen nambahin. Sip, ini sudah. Sekarang kita tunggu si kol ovennya itu matang. Dan gue bakal nyiapin lauk nih, guys. Kenapa gue nggak bikin ayam goreng? Karena gue lupa, guys, gue udah fokus ke sambalnya aja. Jadi tadi gue berpikir untuk mesen ayam McD. Jadi ini kolaborasi yang cukup unik ya. Sambal ayam gepuk Pak Gembus dipakein ke ayam McD. Apakah cocok? Langsung kita buktikan ya. Sekarang kita tunggu si kol ovennya dan si ayam goreng McD-nya. Yang pasti gue mesennya spicy, biar lebih pedes nampol. Oke, guys, ini sudah ready. Dia udah ada nasi yang sedikit aja, terus ada sambal dan ada nih ayam McD spicy. Langsung aja kita taruh ya, guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja, guys. Nah, sekarang langsung, wah, di remah-remah ini. Kita tuangkan sambalnya. Langsung kita tuangkan sambal ayam gepuk Pak Gembus.
100 cabe. Nice sekali ya. Dan ini sudah ada kol goreng. Ini ada dua jenis kol goreng. Ini digoreng pakai minyak yang banyak banget. Dan ini di ovenin. Wah, di ovenin itu dia lebih rapi ya. Ini jadi kayak kipas loh. Kol goreng terbesar di dunia nih. Lebar di dunia. Nanti kita cobain mana yang paling enak. Antara yang digoreng pakai minyak banyak atau yang di ovenin. Oke guys, yuk langsung aja kita ke studio makan. Oke guys, kita ada di studio makan, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Sekarang kita tuangkan kol goreng yang digoreng pakai minyak. Apalah arti ayam gepuk Pak Gembus tanpa kol goreng? Kalau nggak salah Pak Gembus deh yang memviralkan ini ya, kol gorengnya ini ya, di vlognya Kak Ria SW. Sekarang yang di ovenin guys. Nice. Yang di ovenin agak sedikit loyo ya, soalnya dia tidak terlalu merata guys. Oke? Langsung kita cobain nih guys, ayam McD pakai sambal ayam gepuk Pak Gembus bikinan sendiri. Oh ya, ini videonya bukan berarti buat ini ya, menjatuhkan usaha ayam gepuk Pak Gembus ya. Gue malah mengapresiasi karena sambal enak banget dan udah ciri khas banget. Jadi video ini diteruntukkan buat orang yang pengen bikin sendiri atau ayam gepuk Pak Gembus jauh dari tempat tinggalnya dia atau dia lagi di luar negeri, dia bisa bikin. Bahannya simpel banget, bisa dia dapetin di mana aja dan tipikal bahan-bahan yang universal. Oke, sama-sama buat kalian. Bismillah. Masya Allah. Kalian beli ayam gepuk Pak Gembus, minta sambalnya banyak, terus kalian cobain pakai ayam McD. Paten kali, sirs enak banget. Nasi guys. Sekarang kita cobain kol oven nih. Kol goreng pakai oven. Gimana rasanya ya? Dari look ini terlihat seperti lebih mengembang dan lebih tipis, tapi kurang garing guys. Bismillah. Loh, cobain, ini garing deh, satu ini nih. Enak. Oke. Rasa kol gorengnya masih dapat, tapi kurang ini loh, kurang tajam gitu loh rasa kol gorengnya. Teksturnya lebih kayak kulit. Sekarang kita coba yang digoreng pakai minyak. Wah, ini garing nih guys. Bismillah. Minyak the best. Udahlah kalian enggak usah sok-sokan pengen kol goreng sehat dah. Kalau pengen sehat jangan makan kol goreng. Gini kol goreng tuh harusnya guys. Enak banget. Oke, lanjut kita makan. Sambal. Ya, pedesnya pas ya. Nih guys, kulit ayam McD. Pakein sambal ayam gepuk Pak Gembus. Kol goreng. Nikmatnya datara, kenikmatan duniawi. Dan si kol goreng ini, yang digoreng pakai minyak, dia ada sedikit rasa manis guys. Memang begini harusnya ya, kol goreng. Kalau ini tuh dia agak plain, padahal udah dikasih garam. Jadi ini juga gak dipakein garam, tapi enak. Manis, gurih, lebih garing. Kayak cukup bicara aja, kita fokus makan. Wah, the best.
Wah, pedesnya menampol. Siapin sayur terong juga guys. Bubuk. Kita nih. Guys, kulit. Ayamnya guys. Sahur lagi guys. Terakhir guys, sambalnya taruh di atas ayam. Kurang
lah guys. Enak banget, kalian harus cobain. Bikinnya tuh gampang, bahan-bahan itu gampang didapat. Ada di, gue yakin sih ada di semua negara ya. Cabai rawit ada kok, di luar negeri ada. Biasanya pakai cabai dari Thailand, rasanya hampir mirip. Oke, kalau kalian enjoy sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys, bye. Selamat menikmati.